beras coklat. Beras coklat basmati coklat ini, brown basmati ini baunya khas banget. Ya, beras merah. Ini ukurannya setengah cup ya. Kita rendam kira-kira 10 menit. Ya. Biarkan terendam. Ini paduan rus Indonesia India. Kita coba ya, bismillah. Ini ya pemirsa, airnya sudah mendidih dan kita kasih sendok minyak 1 sendok. Dan beras yang sudah kita masak berasnya kan. Biarkan agak mekar sedikit. Tambahkan garam biar enggak hambar nanti rasanya. Biarkan airnya mengering dan matang, agak matang sedikit. Karena di sini nggak ada kelapa parut, jadi kita bikin alternatifnya ya. Ini sedikit air di mangkok dan kita kasih garam sedikit. Ini kita gunting kelapa. Ini kelapa kering ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai airnya itu merata. Ini ya, sudah. Nanti kita kukus bareng ketannya. Ini jadi kelapanya udah kering di sini. Di Arab nggak ada kelapa parut. Ini ya pemirsa, sudah agak mateng. Lalu kita siap kukus. Kita kukus. Sudah kita masukkan ya ini berasnya. Kita biar tunggu matang. Ini berasnya coklat jadi hitam semua. Karena lebih banyak beras hitamnya daripada beras coklat. Ini panduan beras ketan Indonesia sama India. Ini kelapanya, simple kan caraku sendiri ya pemirsa. Ini biarkan sampai mateng. Ini ya pemirsa, kita buka, alhamdulillah sudah mateng. Dan kita matikan api. Kita angkat kelapanya dulu. Aduh, bismillah. Alhamdulillah selamat. Dan kita nih ya, jadinya karena saya kasih minyak biar utuh, jadinya enggak terlalu lengket. Ya. Ini ya pemirsa, ketannya siap kita hidangkan. Dan kita ketannya siap kita hidangkan dan kita taburin kelapa. Ini bersama teh ya, teh jahe.